Ya, seperti itu. Mati lagi dan remote-nya. Oke, jumpa lagi dengan Gauss itu. Nah, ini ada TV Polytron. Rusaknya kita coba hidupkan. Ya, ada lampu kontrol di sini. Kita hidupkan pakai remote. Ya, dan hasilnya ya seperti itu, mati lagi dan remote-nya hidup lagi, lampu kontrolnya seperti itu dan kembali lagi hidup lagi. Ada garis vertikal, jadi kerusakan ada di vertikal. Oke, di IC vertikal di sini udah tak solder ulang, bahkan sudah tak ganti IC, tetap aja tidak bereaksi, masih tetap seperti semula. Dan saya amati rusaknya di outputnya, saudara. Nah, di sini ada output ini, di sini. Kita lihat di sini, jadi retak di sini. Coba kita solderkan. Oke, kita solder yang retak tadi di sini. Masih nyetrum, saudara. Belum dicopot, kita solder di sini. Output vertikalnya retak, nggak ketahuan. IC sudah diganti dan kita coba lagi. Kita hidupkan kembali. Sudah bergetar. Kita lihat hasilnya. Lampu sudah tidak mati lagi. Dan kita lihat hasilnya. Trenteng. Ternyata betul, saudara. Outputnya yang mati. Ada yang retak. TV udah oke. Tinggal berikan antena sudah oke. Kita harus teliti, teman. Jadi di sini ada solderan yang retak di outputnya, gak ketahuan. Padahal di vertikalnya sampai diganti nih IC-nya dan solderannya udah oke. Tinggal kita bersihkan pakai thinner, sudah bisa ditutup. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Klik like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Dari kami, Gauss Hijau.